ini kita lihat untuk yang panitia sedang persiapkan. Luar biasa sekali nih perempuan ya, main apa itu namanya, linggis. Yang ini cuma ngeliatin aja nih. Nah, tuh ngeliatin aja tuh. Iya. Satu aja. Ya benar. Iya, ada banget sih korang. Ada juga nih, ada yang masih korang. Iya, tapi ya nah ini panitia dari Pramuka lagi siap-siap mempersiapkan tenda panitia Pak Anong nih. Nih. Masa kurang panjang? Kurang dikit. Ya udah cari yang lagi. Ini kan tak buat anu konten. Nah, ini perempuan-perempuan perkasa ini. Gergaji sendiri. Terus apa ini? Oh, bersihin juga sendiri. Awas hati-hati ya. Di depannya jangan ada orang. Di depannya jangan ada orang, hati-hati. Ini juga megangin tenda, luar biasa sekali nih, ya. Ini perempuan-perempuan perkasa ini. Kalau yang ini laki-laki beneran. Nah, ini tuh, kita tengok untuk yang laki-lakinya. Nah, kita lihat yang laki-lakinya. Ayo terbangin. Nanti ditali tuh, ditali. Di gergaji. Awas, awas. Pelan-pelan lo. Bukan gak lan. Nah. Ini efek pandemi kemarin, lama ora kemah, nali ora iso. Nah, ini nali ki piye iki? Lah. Yo. Buka YouTube, buka YouTube. Nah, buka YouTube belajar. Arep piye iki nali ini?
wis tali wae. Nah, ini alumninya datang lagi nerapin simpul tali simpul ini ya. Nah, untuk adik-adiknya tuh diajarin. Kurang dalam. Rasanya tadi udah dalam. Itu Pak kurang maju. Jadinya gini. Enggak lurus. Ambil lah, ambil lah, ambil. Duh, yang lainnya ini, mulai ini, Mali. Ini pengangguran-pengangguran. Nah, ini masang tenda dalam posisi pasang ini ya, Nali. Ya, Nali samping-sampingnya, pakai pasak itu ya. Kayak pasaknya. Pakai bambu nih pasaknya, pakai bambu manual. Tuh. Ya itu di anu dislerekin dulu. Nangguk. Wah, iso no lo. Nah, itu. Kau pakai tambang dok? Orang main mana dok? Hah? Kau pakai tambang? Ya sisa mana mana? Sementara. Oh sementara. Nah, ini. Ini tenda untuk perempuannya sudah jadi nih, tenda perempuannya. Yang laki-laki juga lagi proses itu, duluan yang perempuan jadinya malahan ya, daripada yang laki-laki. Nah, ini yang tenda perempuan. Tenda panitianya, pendampingnya. Nah, yang itu untuk peserta inti dari kelas 8. Kemudian besok kita buat pasang tenda untuk peserta kelas 7. Oh alah, kalian begitu tak masangnya? Aduh.